Profil Leon Dozan, anak Willy Dozan viral, diduga aniaya kekasih dan hina polisi. Nama Willy Dozan masuk deretan trending topik medsos X, setelah kabar dugaan Leon Dozan aniaya kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk ramai beredar. Diketahui Leon Dozan adalah anak aktor Laga Willy Dozan dengan penyanyi Betaria Sonata. Ia memiliki nama lengkap Muhammad Leon Rahman Dozan. Leon Dozan lahir pada tanggal 27 Juli tahun 1997. Ia juga mengikuti jejak karir orang tuanya sebagai selebriti. Leon Dozan mengawali karirnya sebagai semifinalis dari ajang Boys dan Girls Teen Star pada tahun 2013. Leon Dozan memulai perjalanan karirnya di dunia hiburan melalui penampilan dalam film aksi bersama ayahnya yang berjudul Duel, The Last Choice pada tahun 2014. Sejak penampilan tersebut, akting Leon mulai mencuri perhatian, membawanya menerima berbagai tawaran peran dalam sinetron, web series, dan FTV. Pada tahun yang sama, Leon memperoleh peran dalam sinetron 7 Manusia Harimau. Leon Dozan juga berperan dalam beberapa sinetron terkenal, seperti Anak Jalanan, Boy, Anak Langit, Siapa Takut Jatuh Cinta, dan Dia Bukan Manusia. Selain karirnya di sinetron, Leon juga aktif terlibat dalam FTV.